Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan sahabat kolbu semua. Alhamdulillah sahabat kolbu, update pembangunan asrama santri putri dan gedung tahfiz Nurul Qalbi. Pada hari ini, para pekerja sedang mempersiapkan cetakan untuk pemasangan slup balokan besi yang nantinya akan dilanjutkan pengecoran untuk lantai 4. Ayah, bunda, dan sahabat kolbu semua, mari kita sisihkan sedikit dari rezeki yang kita miliki untuk membangun gedung Yayasan Sentuhan Kolbu ini. Insya Allah, setiap donasi yang ayah bunda berikan akan menjadi pintu pembuka rizki yang lebih berlimpah dan menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.